Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Pronomon Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhua Sisingchi Jiwa Sun Wukong atau The Great Epsol Part 52 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan kakek naga gulong dihajar habis-habisan oleh Raja Agung. Dan puncaknya, Raja Agung yang geram itu pun mengeluarkan sambaran petir hitam yang dahsyat yang akan membunuh kakek gulong. Tapi tiba-tiba saja, Yiwanji pun datang dan melindungi kakek gulong. Tampak Yiwanji pun menahan serangan pada saat itu dengan sekuat tenaga. Yiwanji pun tampak tak peduli dengan hidupnya sendiri. Hal itu membuat kakek gulong sangat kaget. Ia pun di situ berteriak, "Monster kecil!" Yiwanji pun tampak tersenyum dengan tubuh yang dipenuhi oleh darah. Hingga akhirnya Yiwanji pun tumbang dan wujudnya pun berubah kembali menjadi wujud gadis kecil. Ia lalu terjatuh di hadapan kakek gulong. Kakek naga pun sangat khawatir. Ia lalu mendekat kepada Yiwanji. "Monster kecil, aku telah menyuruhmu pergi. Mengapa kau malah kembali?" ucap naga gulong. Yiwanji pun menjawab, "Kakek gulong, aku sangat sedih. Kamu bilang aku bukan siapa-siapamu. Aku adalah burung Garuda raksasa spesies langka dan terakhir dari jenisku. Aku sendirian di dunia ini. Aku sering membayangkan apa yang terjadi jika aku bisa memiliki keluarga, seorang kakak, adik, ibu, dan ayah yang peduli padaku. Aku sangat menginginkan hal itu. Jadi, aku memberanikan diri memanggilmu ayah. Kakek, anggaplah aku sebagai keluargamu. Karena menurutku, keluarga adalah hal yang paling penting di dunia ini. Jika kau mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapamu, aku sangat sedih sekali." Mendengar kata-kata dari Yiwanji, naga gulong pun lalu berkata, "Burung kecil, aku mengatakan ini sebenarnya agar kau segera pergi dari sini. Dasar bodoh." Sambil tersenyum, Yiwanji pun lalu berkata, "Tidak apa-apa kau menganggapku bodoh, kakek. Aku tahu bahwa kamu tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup lagi. Tapi demi keluargamu ini, kakek gulong, aku mohon berjuanglah. Ayo semangat kakek." Dan setelah mengatakan hal itu, Yiwanji pun tiba-tiba kehilangan kesadarannya. Hal itu membuat kakek gulong pun sangat sedih. "Burung kecil," ucapnya lirih. Dan kini mata kakek naga pun menajam dan menyala. Dan tiba-tiba saja dia teringat masa lalunya, yaitu cerita tentang keluarganya. Saat itu terlihat kakek gulong muda tertawa lepas dan berkata, "Hahaha, aku sangat senang." Dengan bangganya, di depan seluruh keluarganya ia berkata lagi, "Aku selalu mengatakan keluarga adalah hal yang paling penting. Wahai anak-anakku, keluarga nagaku yang bertebaran dari laut selatan sampai ke utara, dari gunung yang tinggi sampai laut yang dalam. Sungguh hari ini adalah momen yang sangat langka. Kita bisa berkumpul di sini. Kalian sangat luar biasa. Aku bangga pada kalian." Dan terlihat saat ini seluruh putra dan cucu dari naga gulong sedang berkumpul di hadapannya. Termasuk di situ juga ada Munasuo kecil yang nantinya merupakan ibu dari Aosui. Naga gulong pun merasa sangat bahagia. Ia pun lalu mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Kita selamanya akan bersatu sebagai satu kesatuan. Kita akan menjadi klan naga nomor satu di dunia. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita." Hingga akhirnya tibalah hari itu. Di malam yang kelam di tengah hujan badai, kini terlihat para naga pun saling membunuh. Para putra dan keturunan dari naga gulong pun mengeroyok naga gulong. Dan ternyata hal itu disebabkan para keturunan dari kakek naga gulong menginginkan darah naga emas dari ayahnya. Sehingga mereka semua pun kompak untuk membunuh sang ayah. Dan sambil menyerang dan menggigit sang naga emas, anak dari kakek gulong pun berkata, "Ayah, biarkan kita memiliki darahmu." "Ya, itu benar. Agar kita benar-benar dapat mewarisimu dan membuat klan naga semakin maju." Sementara terlihat Munasuo pun hanya berdiri dan terdiam melihat peristiwa itu. Dan akibat peristiwa itu air laut yang sebelumnya bening kini menjadi merah karena darah. Karena saat ini naga gulong pun marah dan ngamuk. Ia lalu dengan brutalnya menghajar, menggigit dan membunuh putra-putranya yang menyerangnya. Dan kini setelah naga gulong membunuh semua putranya, ia lalu menghampiri Munasuo yang hanya berdiri dan terdiam di situ. Naga gulong pun lalu berkata, "Mengapa kau tidak menyerangku? Saudara-saudaramu semua ingin membunuhku. Mengapa kau hanya berdiri di sini?
Ayo, kemarilah Monasuo, makan dagingku dan minum darahku. Monasuo pun lalu berkata, Ayah, aku tidak akan bertindak seperti saudaraku yang lain. Tindakan seperti itu, dari awal aku sudah tidak menyetujuinya. Kakek Gulo yang masih marah itu pun balas berkata, Hei, kau jangan bohong padaku. Kau juga ikut merencanakan ini sejak lama, bukan? Kau juga yang telah membunuh ibumu sendiri. Monasuo pun lalu menjawab, Tidak, Ayah. Dan tiba-tiba saja, Mak Douak, bohong kau, teriak naga gulong sambil memukul Monasuo. Monasuo pun langsung terlempar dan muncrat darah. Naga gulong pun kini ngos-ngosan karena ia tak habis pikir peristiwa ini benar-benar terjadi. Ia lalu terdiam dan menyesal atas perbuatannya. Ia pun lalu menangis di tengah hujan lebat itu. Apa? Apa yang telah kulakukan? Ucapnya. Naga gulong pun kini menangis terisak-isak. Ia pun jatuh dan berlutut ke tanah. Saat ini ia merasa terpukul karena ia telah membunuh semua anaknya. Bahkan ia juga dengan kejamnya memukul Monasuo yang tidak ikut-ikutan dalam pemberontakan ini. Naga gulong pun lalu mendekat kepada Monasuo yang saat ini terkapar dan tidak sadarkan diri karena pukulan kerasnya. Melihat putrinya tengkurap dan sekarat, naga gulong pun membaringkan tubuh Monasuo. Ia pun lalu berkata, Kau harus tetap hidup. Seketika naga gulong pun mengguras pergelangan tangan kanannya dan mengucurkan darah emasnya kepada Monasuo. Ini ia lakukan untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan kepada putrinya. Monasuo yang sudah tak sadarkan diri kini mulai menyerap darah emas dari naga gulong. Hal itu membuat ia pun berangsur-angsur sadar. Naga gulong lalu berkata, Monasuo, aku telah berbagi hidupku denganmu. Mulai sekarang aku tak mempunyai hutang lagi padamu. Monasuo pun lalu berkata, Ayah. Dengan pandangan yang tajam, naga gulong pun balas berkata, Jangan panggil aku ayah. Naga gulong pun lalu balik badan dan akan pergi meninggalkan Monasuo sambil berkata lagi, Hei, anak-anakku sudah mati karena aku telah membunuhnya. Monasuo pun lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Naga gulong pun hanya melirik dan berkata, Kamu sudah cukup mampu bertahan hidup sendiri. Untuk selanjutnya, kamu harus bertahan hidup dengan caramu sendiri. Monasuo pun kini hanya tertegun melihat kepergian ayahnya dan ia tak bisa mencegah hal itu. Dan setelah tragedi yang berdarah itu, kini Raja Gulong pun memutuskan untuk hidup sendirian. Sedangkan Monasuo pun juga memulai hidupnya sendiri tanpa seorang ayah. Sebagai seorang ayah, tentu saja Naga Gulong akan selalu rindu dan sayang terhadap putri satu-satunya itu. Akan tetapi, demi kebahagiaan Monasuo dan trauma atas peristiwa itu, Raja Gulong pun terpaksa tak menganggap Monasuo sebagai putrinya lagi. Dan ia memutuskan untuk mengasingkan diri di tempat yang jauh di atas awan, yang berada sangat jauh dari bangsa naga. Sejak Naga Gulong memberikan sebagian esensi tubuhnya kepada Monasuo, kekuatan tubuh abadinya pun kini juga berkurang. Walaupun tetap saja Naga Gulong mempunyai umur yang sangat panjang, tapi semakin tahun tubuhnya pun mengalami penuaan. Dan di umurnya yang sangat panjang itu, Naga Gulong pun malah terjebak di ruang waktu yang sangat panjang dengan tanpa siapapun dan tanpa kegiatan apapun. Hingga akhirnya Naga Gulong pun tak sendirian lagi karena ada seseorang yang selalu menemaninya makan kentang dan minum teh, sehingga waktu menjadi terasa agak cepat. Diperlihatkan saat itu tiba-tiba saja Naga Gulong ditimpuk batu kecil oleh seorang. Itu adalah dari seekor monster burung garuda kecil, yaitu Yiwanji. Dan burung kecil itulah yang selalu menemani Naga Gulong. Dan walaupun dia sering bikin ulah, akan tetapi dia sangat perhatian kepada kakek gulong. Dan terlihat Yiwanji pun tertawa dan mengejek kakek gulong setelah lemparannya mengenai kepala kakek gulong. Haha, kakek naga, ayo berdiri makan buah sana, ucapnya. Kakek gulong pun jadi kesal dan berkata, iblis kecil. Sang kakek pun berusaha memukul untuk memberi pelajaran kepada burung kecil itu. Tapi Yiwanji pun dengan gesitnya menghindari pukulan kakek naga sambil berkata, Hei kakek gulong, suka makan buah, hahaha. Begitulah, Yiwanji pun sangat suka menggoda kakek naga gulong. Tapi walaupun begitu, Yiwanji sangat perhatian dengan naga gulong. Pertemuan mereka berawal dari saat naga gulong tak sengaja menemukan telur garuda raksasa. Naga gulong pun sangat terkejut karena setelah telur itu menetas, ternyata yang muncul adalah bayi garuda yang sangat unik. Bayi garuda itu menangis dan berbentuk seperti manusia. Raja Gulong pun tampak mengamati bayi itu. Ia pun lalu mengambilnya dan berkata, Kenapa bentuknya sangat lucu seperti ini?
Selama ini aku tidak pernah melihat spesies Garuda seperti ini. Raja Gulong pun merasa sangat senang dengan bayi Garuda itu. Ia pun lalu membawanya pulang. Hari demi hari berlalu. Bayi burung Garuda itu pun kini sudah tumbuh besar menjadi seorang gadis remaja yang imut. Naga Gulong pun memanggilnya dengan nama Yiwanci. Dan akhirnya burung Garuda pun diberi nama Yiwanci oleh Naga Gulong. Dia adalah satu-satunya yang menemani Naga Gulong di pulau pengasingannya. Yiwanci pun sangat suka mencarikan makanan dan buah-buahan yang lezat dari seluruh penjuru dunia. Naga Gulong pun sangat mencintai Yiwanci dan telah menganggapnya seperti anak kandungnya. Walaupun Yiwanci adalah seekor burung Garuda sekalipun. Begitu juga Yiwanci yang juga menganggap Naga Gulong seperti ayahnya. Dan terlihat kini Yiwanci pun dipenuhi oleh darah dan sudah tak sadarkan diri berada di pangkuan kakek Gulong. Sang kakek pun sangat sedih dengan kondisi Yiwanci saat ini. Kakek Gulong pun sadar bahwa Yiwanci tak mempunyai siapapun di dunia ini kecuali dirinya. Kakek Gulong pun mengusap pipi Yiwanci dan terus memandanginya. Ia lalu berkata, "Hei Garuda kecil, tentu saja kamu adalah putriku." Dan terlihat kini Raja Agung pun mendekat. Raja Agung pun tampak emosi dan mengepalkan tangannya. Dan tiba-tiba saja ia pun berteriak, "Hei naga, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu masih di sini? Cepat lakukan sesuatu. Dia sedang terluka parah. Menyelamatkan orang harus seperti memadamkan api. Tak boleh ditunda." Seketika Raja Agung pun mendekat kepada Yiwanci. Ia lalu menyentuh kepala burung Garuda kecil itu dan berkata, "Biar kulihat, sungguh kondisinya sangat buruk. Seranganku telah memaksa darahnya mengalir keluar. Fisiknya sudah sangat lemah. Jika dibiarkan begini terus, organ dalam tubuhnya akan berhenti dan dia akan mati. Kondisinya sudah sangat kritis." Raja Agung pun mengelurkan tangannya dan berkata, "Tolong berikan padaku. Aku akan segera membawanya ke tempat yang aman untuk merawatnya. Dan aku akan segera menyembuhkannya. Ayo cepat berikan padaku." Tapi tiba-tiba saja kakek Gulong pun membalikkan badannya. Ia lalu berjalan pergi menjauh dari Raja Agung. Hal itu membuat Raja Agung pun terkejut dan berkata, "Hei naga." Kakek Gulong pun lalu melirik dan menjawab, "Ini bukan urusanmu. Kau jangan khawatir tentang itu." Raja Agung pun lalu menjawab perkataan Naga Gulong, "Hei Gulong, dengarkan. Ini adalah pertarungan antara kita. Dan aku tidak mau Garuda kecil itu juga terlibat. Aku hanya ingin segera menolongnya. Kau jangan keras kepala, naga tua." Tapi tiba-tiba saja kakek naga pun marah dan berteriak, Dia putriku. Tidakkah kamu berpikir aku membiarkan dia berada di tanganmu?" Raja Agung pun lalu membalas bentakan kakek naga, "Hei, kau jangan keras kepala, Gulong. Dia hampir mati. Kau ingin membuatnya mati dalam dekapanmu? Dasar pria egois." Kakek Gulong pun balas berkata, "Tidak, dia tidak akan mati." Kakek naga pun lalu meletakkan tubuh Yiwanci ke tanah sambil berkata, "Dia akan hidup selamanya. Tubuhnya masih sehat." Dan terlihat Yiwanci pun saat ini terbaring dengan tenang. Melihat hal itu, Raja Agung pun tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Gulong, lupakan saja. Sudahlah, anggap saja aku kalah. Oke? Aku memang sangat benci padamu. Awalnya aku ingin membunuhmu, tapi ketika melihat dia rela mengorbankan dirinya untukmu dengan penuh rasa cinta dan kebenaran, itu membuatku terharu. Hei Naga Gulong, bagaimana jika kamu berlutut padaku dan akui saja kekalahanmu? Aku akan membiarkanmu hidup." Kakek Gulong pun tertawa setelah mendengar perkataan Raja Agung itu. Dan sang kakek Gulong pun berkata, "Aku ingin bertahan atau pergi. Kapan aku membutuhkan persetujuan darimu, ha?" Raja Agung pun menjawab, "Hei, kamu membutuhkannya. Setiap orang membutuhkannya." Kakek Gulong pun lanjut tertawa lagi, "Hehehe, kau tidak sebaik itu. Aku akan mencoba tidak setuju denganmu karena aku ingin lihat apa yang terjadi." Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun melesat mendekat kepada Naga Gulong. Dan sambil bersiap memukul ia berkata, "Aku telah memberimu kesempatan lagi, tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Naga, kau telah memilih jalanmu sendiri." Dan jret-jret, kini keluar petir merah dari tangan Raja Agung. Dan mawet, mati kau. Hal itu membuat seluruh naga di dunia yang menontonnya pun menjadi kaget dan panik dengan serangan Raja Agung kepada kakek Naga Gulong. Auling pun menganggap ini adalah bahaya besar. Aubing pun juga berpikir ini adalah akhir dari hidup sang kakek naga. Tapi apa yang terjadi? Tak disangka
kakek naga gulong pun kini mampu menangkis pukulan dari Raja Agung. Jelas saja hal itu membuat Raja Agung pun terkejut. Tak disangka kekuatan dari naga tua ini, ucap Raja Agung dalam hati. Terlihat tangan kakek naga gulong pun semakin mencengkeram lengan Raja Agung. Dan ia lalu berkata, apa kamu tahu keluargaku akan selalu menjadi prioritasku? Putriku telah berpesan agar aku bertarung dengan serius. Aku tak bisa tidur lagi. Dan mak jeler. Seketika kakek naga gulong pun ngamuk dan memukul perut Raja Agung dengan sangat keras, yang membuat darah pun keluar dari mulut Raja Agung. Dan kini kakek gulong pun menghentakkan kakinya untuk ancang-ancang lagi. Dan ya, dengan tangan satunya lagi, kakek gulong pun melancarkan pukulannya dengan sangat kuat. Dan mak doang. Kali ini pipi Raja Agung yang menjadi sasarannya. Pukulan yang kuat itu pun membuat Raja Agung pun terlempar ke atas dengan sangat keras. Bahkan pukulan itu membuat Raja Agung pun terlempar hingga menembus awan. Kakek naga pun lalu mulai memasang kuda-kuda. Ia pun lalu mengaktifkan pukulan naga api dari tangan kanannya dan juga pukulan naga es dari tangan kirinya. Lumayan, ucapnya. Ia pun lalu ngeden dan mulai mengerahkan kekuatannya. Seketika muncul petir yang mengelilingi tubuh naga gulong. Dan kini tubuh naga gulong pun mulai melayang dan doar. Secepat kilatan petir ia lalu menjalar dan melesat ke atas awan. Dan kini ia pun sudah berdiri melayang di hadapan Raja Agung dengan tubuh yang kekar, disertai aura naga yang sangat kuat melebihi para dewa. Ia lalu berkata, hei Agung, kesabaranku benar-benar sudah habis. Sebenarnya tidak masalah jika kamu membunuhku, tapi aku baru saja berubah pikiran. Melihat hal itu, kini Raja Agung pun berkata, naga, bagus sekali. Kau sekarang menunjukkan kekuatan aslimu. Sungguh menarik. Ini adalah pertempuran yang telah kutunggu-tunggu. Naga gulong pun lalu berkata, sekarang aku akan membiarkanmu untuk melihat kekuatanku yang sebenarnya. Dengan mata yang menyala, Raja Agung pun balas berkata, hei, kamu membuatku terkejut dengan kekuatanmu ya. Sayang sekali aku tak akan merasakannya. Lihatlah ini. Dan mawut-wut, Raja Agung pun kini melakukan gerakan jurusnya. Seketika tubuhnya pun kini dipenuhi dengan setrum merah. Ledakan semangat, teriaknya. Raja Agung lalu berkata lagi, keyakinan semua makhluk telah terkonsentrasi pada tubuhku. Aku tak akan ragu-ragu lagi. Rasakan kekuatan pamungkasku yang tak terbatas ini. Dan tanpa basa-basi, naga gulong pun meluncur duluan dan berteriak, hah? Apa bedanya? Biar kulihat sini. Sedangkan Raja Agung pun kini juga sudah mengeluarkan bola hitam dari kedua tangannya dengan disertai listrik merah mematikan yang sangat banyak. Ayo, teriak mereka. Dan mak beleng. Tabrakan kedua serangan yang dahsyat itu membuat ledakan yang ekstra besar dari atas awan tempat mereka bertarung. Langit pun kini dipenuhi oleh api yang membumbung seperti kembang api raksasa yang siap menghujani bumi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.